Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Malaysia diramal tidak dilanda jerebu merentas sempadan yang teruk pada tahun ini berbanding tahun sebelumnya. Susulan keadaan semasa cuaca termasuk cuaca di negara jiran yang masih lembap. Mengulas mengenai perkara itu, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Jailan Simon berkata keadaan berkenaan turut disumbangkan oleh fenomena La Nina yang berlaku sekaligus menghalang aktiviti pembakaran terbuka. Menurut Jailan, negara kini sedang mengalami peralihan monsun timur laut kepada barat daya sejak 19 Mei lalu dan keadaan itu masih belum stabil menyebabkan keadaan hujan yang tidak menentu. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.